Baik, anak-anakku semua, tolong dengarkan Ustadz sebentar ya. Tunggu aba-aba dari Ustadz ya. Setelah hitungan ketiga, maka kalian boleh menerbangkan layangan kalian masing-masing ya. Sekarang kalian boleh siap-siap cari posisinya untuk menerbangkan layangan. Ayo. Ya, awas, hati-hati. Ulur lagi. Baik, semua tolong dengarkan. Wahid, Isnain, dan Salasa. Punya aku naik. Wih, temwe. Ayolah. Lukman. Ya, syukurin. Oh, lepas. Aduh, Lukman. Gimana kalau kamu aja gantiin? Gantiin. Cakep. Tuh, 2, 3, lepas. Ya, kemudian aku. Mengapa sih? Luar biasa ini, subhanallah, indah sekali pemandangannya. Enggak sia-sia Allah menciptakan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Iya, betul sekali Ustaz. Mudah-mudahan dengan diadakannya seperti ini, anak-anak bisa makin senang dan betah berada di pondok pesantren Kunanta. Amin. Aduh terus. Iya. Ustaz, lo ngapain lagi celingak, celinguk? Nyari apaan lagi? Pak Sri Kiti, ya. Saya itu celingak, celinguk. Itu saya jaga-jaga. Takutnya Pak De datang lagi. Tadi benang digigit. Betul. Takutnya kalau dia balik lagi, leher saya digigit. Kan itu namanya, ngeri. Udah aman Pak De gak datang ya? Gak ada ya? Aman. Oke. Angin udah kencang nih. Iya. Kali lagi. Tuh. Wah, aduh, banget. Langsung kering. Iya. Siap? Iya, saya udah siap dari tadi. Jadi mana-mana pawang hujan, pawang angin. 2, 3. Iya, Pak, saya pegangin. Iya. Hebat ya. Ustaz. Layang-layangnya kayak naik lift. Iya, itu layangan lu tinggi begitu, emang siapa yang bakal lihat sih? Tentu saja ada satu sosok wanita yang akan melihat layang-layang ini melayang. Dia akan melihat bahwa perasaan saya sudah terbang bebas ke angkasa. Dengan tulisan itu, I love you, Abel. Ulala. Lah. Apaan Ustazah Biela ada di Jakarta? Emang bisa kelihatan layangan di sini? Hah? Di Jakarta? Iya. Hah, Pak Sri Kiti. Yaudah deh, layangannya saya turunin dulu. Iya. Ulan, anginnya kenceng nih. Kenceng amat angin nih. Aduh. Anginnya kenceng. Oleng nih. Gue nyangkut. Ya. Gila. Nyangkit. Nyangkit apa, Ustaz? TBC. Dok, nyakit. Ini nyangkut di antena lagi. Waduh, mana punya tetangga itu? Mana ya? Ah, daripada layangannya rusak, ini ketarik aja dah. Ya, udahlah, yuk. Bantu saya ya. Ya, ayo. 1, 2, 3. Waduh, Ustaz, bagaimana urusannya ini? Aduh, gimana ya? Iya. Pagi-pagi makan bubur. Takano. Sate kabur. Lah coba itu, saya ditinggal lagi aja. Di, lu tahu kagak tuh orang yang datang kemari tuh yang malam-malam yang mau nginep di kamarnya Haikal? Oh. Tahu kagak tuh yang punya ular gede? Eh, itu mah namanya Pak Juki, orang kaya yang kurang ganteng. Maksudnya orang yang kaya nih di kampung ini, Po. Terus dia juga anaknya kan mondok di sini, namanya Amelia. Oh, ya Allah, Po, itu anak botol banget, cakep banget, lancip banget hidungnya. Lah bapaknya masa kayak kerupuk kulit. Ya elo, dimakan tuh kerupuk, bisa aja lu jadi orang. Po, emang apa nanyain begitu? Soalnya...